Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di WN detik 2114. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di WN detik 0 dan klik tanda plus bagian bawah, pilih media, dan pilih foto kalian. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang fotonya sampai di WN detik sini ya, 7.15 menggunakan yang ini. Jika sudah, kita tinggal masuk di bagian sini guys, detik 5.16. Pilih bagian move dan transform, pilih ikon ketiga, tandain di sini, dan di sini kita tinggal zoom. Jika sudah, kita tinggal masuk di bagian akhir sini juga, tandain keyframe, dan di akhirnya kita ubah saja menjadi normal lagi ya. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga, kasih full, pilih titik tiga pojok kiri bawah, salin kurvanya. Dan kalian tinggal masuk di sini, pilih ikon ketiga kasih full. Kembali, masuk di ikon ke-1, tandain di sini, dan di sini geser ke bawah ya, seperti ini guys. Jika sudah, masuk di bagian sini, geser lagi ke tempat semula. Di bagian sini geser lagi ke atas. Dan yang bagian akhirnya geser ke tempat semula lagi, di tengah ya. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 pojok kiri bawah. Dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kita tinggal kembali di paling awal. Pilih bagian ikon ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 2 ya. Untuk di paling awal sini, kita tinggal zoom. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon kedua. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, tandain di sini, dan di bagian akhir sini ubah jadi 0 yang ini ya. Di bagian awal guys, sorry. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian detik 7.15. Kembali, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini. Dan jika sudah, masih di bagian move dan transform, pilih yang ketiga dan zoom ya, sampai menutupi semuanya guys. Nah, seperti ini ya. Jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian detik 10.25. Perpanjang menggunakan yang ini. Jika sudah masuk di bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini guys ya. Jika sudah, kita tinggal tarik aja yang warna hitam di atas itu, ke tengah sini. Jika sudah selesai, kita tinggal pilih yang bagian warna hitam di bawah ini, ubah jadi seperti ini ya. Jika sudah, nanti yang di bagian warna sebelah kiri ini, yang putih, ubah jadi hitam. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal pilih aja yang ini dan gandakan satu layer guys. Klik yang bagian atas, masuk di bagian color and fill, pilih yang warna abu-abu pojokan kiri bawah, ubah jadi putih. Yang warna hitam di bagian bawah ini, kita tinggal geser aja ya, seperti ini, ke bawah guys. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih yang multiply. Jika sudah, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini, dan perpanjang juga sampai di awal menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali klik aja tahan ini versi panjang coffee-nya dan geser ke bagian bawah sini ya supaya tidak mengganggu guys. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian detik 7.15 lagi, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian teks dan tulis saja nama kalian ya, contoh seperti ini. Jika sudah, kita tinggal pilih yang bagian logo abu-abu pojok kanan atas, ubah jadi putih.
yang bagian roboto regular di sini saya menggunakan yang ini ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan yang ini juga boleh. Jadi cara dapatinnya, lihat semua font, pilih pencarian pojok kanan atas dan tulis saja nama fontnya. Untuk nama fontnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, yang ini ya, New Rocker Regular, guys. Jika sudah, kita tinggal pilih pojok kiri atas ini sekali klik supaya teksnya ke tengah. Dan pilih bagian yang ini, guys ya, checklist jika sudah pojok kanan atas ini ya. Masuk di bagian border dan bayang, aktifkan di bagian stroke-nya, ubah saja menjadi 1. Jika sudah, masuk di icon ketiga, aktifkan tuh bayangannya. Kembali, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya warna dan cahaya, dan pilih bayangan panjang ya atau long shadow. Untuk bagian ukurannya ubah jadi 0,5. Untuk bagian alfanya jadi 100, guys. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang ini sampai di bagian detik 10.25 menggunakan yang ini. Jika sudah, masih di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal masuk di bagian sini ya. Pilih icon ketiga, zoom dulu sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Jika sudah, kita tinggal tandain di sini keyframe. Dan di bagian sini, kita tinggal tandain lagi langkai 1 bit ya, tandain. Langkai 1 bit tandain. Langkai lagi 1 bit tandain. Untuk yang dilangkain di awal ini, kita tinggal zoom. Nah, kurang lebih itu jadi seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan sekitar 780 ya guys ya. Jadi harus sama yang di sini juga, jadi 780. Kalau kalian mau beda boleh. Tapi harus sama ya. Oke, maksudnya sama dengan yang ukuran yang ini ya. Di sini 780, di sini juga 780 contohnya ya. Nah, kalau misalnya kalian hanya 750, jadi samakan juga semuanya jadi 750, oke? Paham kan? Jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian tengah sini. Pilih bagian kurva, pilih titik 3, dan tempel kurva sama bingkai utama. Jika sudah, kembali. Masuk di icon ke 1. Nah, kita tinggal masuk lagi di tengah sini ya. Nah, di sini kita tinggal tandain keyframe di bagian awal sini dulu. Dan di bagian sini geser ke bagian bawah, guys, seperti ini. Jika sudah, tandain setiap bitnya. Untuk bagian tengah-tengah sini, kita tinggal geser aja ke atas ya, ke tempat semula. Nah, setiap tengahnya. Nah, jika sudah, untuk bagian sini, pilih bagian kurva, pilih titik 3, dan tempel kurva sama bingkai utama. Untuk bagian sini balikan menggunakan yang ini. Di sini juga balikan. Sini. 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 Dan di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Dia sudah kembali. Masuk di icon kedua. Nah, kita tinggal tandain aja di sini. Nah, bentar guys, bukan di situ, di sini ya, di sini. Dan di sini kita tinggal ubah saja menjadi minus 10. Nah, untuk bagian sebelah sini ubah jadi 0. Untuk di sini kita ubah jadi plus 10. Untuk bagian sebelah sini jadi 0 lagi. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, dan tempel kurva sama bingkai utama. Nah, oke, ini udah jadi. Jika sudah selesai, kita tinggal tulis saja teksnya. Masuk di bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya itu blur. Pilih buram crack ya, atau motion blur. Gak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu opacity, visibility. Pilih yang fade in atau out. Untuk bagian outnya ubah jadi 0 ya. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini dia. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali. Masuk di bagian detik 626. Klik tanda plus bagian bawah. Pilih bagian yang kotak ini. Dan kita tinggal pilih titik 3 pojok kanan atas, tegangkan ke arah komposisi. Nah, kita perpanjang sampai di bagian detik sini ya. 11.05, bukan di sini guys. Bagian detik sekitar sinilah ya. Sekitar 11.14-an, perpanjang menggunakan yang ini. Jika sudah selesai, kita kembali di awal. Pangkas dulu di bagian detik
sini ya. 7, 15. Sebelumnya kita tinggal pilih bagian ini dulu ya, pangkas. Dan di bagian sini juga pangkas. Jika sudah, klik bagian awal, pilih bagian yang ini, dan gandakan satu layer. Klik yang bagian atas, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian max dan pilih yang exclude. Jika sudah, kembali. Masuk di bagian edit bentuk. Nah, kita tinggal tandain aja di sini 100, dan di bagian akhir sini ubah saja seperti ini ya, menutup dia guys. Di akhirnya jadi sekitar 0. Tan paling akhir. Oke. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full. Kembali. Nah, klik yang bagian bawahnya, pilih bagian color and fill, dan pilih yang bagian hitam ya. Jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal klik yang bagian persi panjang ini, yang paling panjang. Masuk di bagian ini lagi, dan gandakan satu layer lagi. Klik yang bagian atas lagi, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian yang max, dan pilih yang exclude. Jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal masuk di edit bentuk lagi. Masuk di awal sini, pilih bagian yang Y ya, yang Y. Tandain di sini, dan di bagian akhir sini. Untuk bagian awal, kita tinggal ubah saja menjadi seperti ini. 0. Oke, jika sudah, untuk bagian sini kita tinggal ubah saja seperti ini guys. Jadi 25-an ya. Nah, untuk bagian sini kita tinggal ubah jadi 100. 102 sih kalau bisa. Jika sudah selesai, masuk di bagian akhir sini, di bagian detik sini ya, detik 10.06. Tandain di sini, dan di bagian akhir sini ubah saja menjadi 0 lagi guys. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon kedua, kasih full. Untuk bagian sini, pilih ikon ketiga, kasih full. Pilih ikon kedua ya, kasih full. Untuk yang di sini, pilih ikon ketiga, kasih full. Nah, jika sudah, kembali. Klik yang bagian bawahnya, masuk di bagian color and fill lagi, pilih yang hitam. Jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal masuk di bagian akhir ini, klik lagi dan gandakan. Klik yang bagian atas lagi, pilih blending dan opacity, ubah lagi jadi max, dan pilih yang exclude. Kembali, masuk di bagian edit bentuk lagi. Nah, kalian tinggal tandain di sini, kan tadi itu nutupnya dia ke bagian atas ya, ke tengah gitu. Nah, di sini kita tandain lagi di akhir. Untuk bagian sini kita tinggal ubah saja seperti ini guys. Enter ya. Oh ya, yang di awal sini seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi 0. Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full naik yang ini, dan yang ini seperti ini. Nah, jadi itu kayak gini ya. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali. Klik yang bagian bawah lagi, masuk di bagian color and fill, pilih yang hitam. Kembali, kita tinggal klik tan aja semuanya sampai checklist ya. Nah, jika sudah, kita tinggal gabungkan menggunakan di tengah atas ini guys. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, oke, jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian detik. Sini ya, 10.25, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan yang ini, guys. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang fotonya sampai di bagian detik. Saya cek dulu. Nah, sampai di bagian detik 16.05 ya, menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali di awal. Dan geser fotonya di bagian bawah grupnya ya, seperti ini guys. Jika sudah, kita klik saja fotonya. Masuk di awal sini, pilih bagian move dan transform. Pilih yang ketiga, tandain di sini. Dan di sini kita tinggal zoom. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian sini. Tandain lagi. Dan di bagian tengah sini, kita tinggal ubah saja menjadi normal lagi ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga, dan kasih full. Tuh di sini juga. Kembali, masuk di ikon ke-1, tandain di sini, dan di sini geser ke atas, guys. Untuk bagian sini, geser ke tengah lagi. Untuk di sini, geser ke bawah. Untuk bagian tengah sini, geser ke tempat semula. Jika sudah, kita
masuk di tengah sini pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ya semua bingkai utama. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Nah, kita tinggal masuk saya di bagian sini ya. Geser ke bawah lagi, guys. Seperti ini ya, sedikit aja. Jika sudah, tandain setiap bitnya. Nah, untuk bagian tengah sini, kita tinggal geser ke tempat semula lagi. Jika sudah selesai, masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih titik 3, dan bentar ya. Jangan dulu ditempel, guys, kembali dulu. Masuk di tengah sini dulu ya, dan geser ke tempat semula lagi. Di tengah, setiap tengahnya ya. Sorry, guys. Kalian geser-geser aja dulu. Jika sudah selesai, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva sama bingkai utama. Jika sudah, untuk di sini balikan menggunakan yang ini. Sini juga. Sini. Sini. Dan di akhir biarkan kayak gitu ya. Jika sudah, kembali. Coba cek dulu, guys. Oke, jika sudah selesai pilihkan kedua, tandain lagi di sini. Dan di bagian sini kita tinggal ubah jadi minus 10. Di sini jadi plus 10. Dan di bagian sini ubah saja menjadi 0 ya. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini pilih kurva. Bentar guys ya. Oh, di sini ndak kayak gini guys. Kita tinggal geser aja keyframe ya, geserin ke sini. Ini ke sini. Yang ini di sini ya. Nah, ini di sini. Coba kita ceknya. Nah, dia sudah selesai. Kita tinggal masuk di bagian kurva, pilihkan ketiga ke si full semuanya. Coba kita cek dulu. Oke. Dia sudah selesai, kita kembali. Masuk di icon ketiga. Nah, kita tinggal tandain lagi di bagian sini. Kita tinggal zoom ya. Ntar guys ya, bukan di sini sih zoomnya. Kita tandain di sini dulu, baru di sini guys yang kita zoom. Nah, di sini ya yang kita zoom. Ya sudah, kita tinggal masuk di bagian akhir sini, di sini ya. Tandain dan di sini ubah jadi normal lagi. Nah, di sini jadi normal. Untuk bagian di akhir sini kita tandain lagi. Untuk bagian tengah sininya kita ubah jadi kecil. Nah, dia sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan ketiga kasih full. Untuk sebelah sini pilihkan kedua kasih full. Dia sudah untuk bagian sini pilihkan ketiga kasih full ya. Ini juga. Coba kita cek. Nah, oke, dia sudah kembali. Masih di bagian tengah sini ya, detik 5:15. 15:15, pilihkan kedua. Nah, kita tinggal masuk di akhir sini, ubah saja seperti ini ya, putar guys. Nah, dia sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilihkan ketiga, dan kasih full ke atas. Coba kita cek. Nah, oke. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali. Nah, kita tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu ubin di bagian tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu blur. Pilih buram-buram ya atau motion blur. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih bagian pemindahan acak ya atau random displacement. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk di bagian sini, tandain di sini 0 dan di akhir jadi 500 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan kedua kasih full. Kembali, pilih bagian evolusi, tandain lagi di sini 0 dan di akhir jadi 500 juga, guys. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan kedua, dan kasih full juga. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali. Klik yang foto paling awal dulu ya, yang ini. Masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja ubin di tengah sini ada.
aktifkan tuh bagian mirror jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak guys di tengah sini ada. Oke, nggak usah diubah, kita tinggal masuk saja di bagian sini ya. Nah, di sini klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, perpanjang aja sampai di band detik 2105 menggunakan yang ini guys. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali di awal, klik fotonya, masuk di bagian move dan transform, pilih ikon ketiga, tandain di sini, dan di sini kita tinggal zoom. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih ikon kedua, kasih full, kembali, pilih ikon ke satu, tandain di awal sini lagi, dan di sini kita tinggal geser aja ke atas ya, seperti ini guys. Jika sudah selesai, masuk di bagian tengah sini lagi, pilih kurva, pilih ikon kedua, kasih full, masuk di akhir. Nah, tandain lagi di sini, dan di bagian sini. Nanti di bagian sini kita geser ke bawah. Untuk bagian akhir kita geser ke tengah. Masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih ikon kedua, kasih full, kembali, masuk di ikon ketiga, tandain di sini, dan di sini ubah jadi normal ya. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih ikon kedua, kasih full, kembali. Nah, ini udah jadi ya, kita tinggal pangkas semuanya sesuai bit. Masuk di akhir sini, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, dan pangkas aja di bagian sini ya. Kita lebihin aja sedikit, nggak apa-apa, pangkas di sini. Pilih titik 3 pojok kanan atas, dan regangkan ke arah komposisi. Masuk di color and fill, pilih yang ini, kembali, pilih bagian blending dan opacity, tandain di sini, dan di bagian sini. Nanti di akhir, ubah saja menjadi 0. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, kita kembali di awal, klik fotonya yang bagian awal ini, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya ubin di tengah sini ada, aktifkan tuh bagian mirror jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya di tengah sini ada, nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, dan pilih bagian lengkungan gelombang ya atau wave warp. Nah, kalian tinggal tandain di bagian akhir sini 0, dan di awal jadi 1 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih ikon ketiga, dan kasih full. Enggak guys, pilih ikon ketiga ke sini setengah ya, sorry. Jika sudah, kembali. Masuk di bagian sudut, ubah jadi -38. Untuk bagian jaraknya ubah jadi sekitar 9,5. Untuk bagian magnitude-nya jadi 4,5. Tandain keyframe tanpa paling awal, dan di akhir jadi 0. Masuk di bagian kurva, pilihin ketiga, kasihnya setengah. Kembali, pilih titik 3 ini, dan gandakan. Klik lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi plus 36,5. Jika sudah, untuk bagian jaraknya ubah jadi 8,8. Nah, ini udah jadi ya kayak gini. Oke. Nah, oke, jika sudah aman ini, kita tinggal kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing ya di bagian move atau transform. Nah, untuk sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi 3. Magnitude-nya ubah saja menjadi 0 untuk di akhir. Dan di awal ubah saja menjadi 209. Masuk di bagian kurva, pilih ikon ketiga, kasih seperti ini ya kurvanya. Jika sudah, kembali. Kalian tinggal tambah lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing ya di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya ubah jadi 0.
Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 10.000. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di bagian tengah sini. Dan di bagian awal ubah saja menjadi 157. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih seperti ini lagi ya kurvanya. Jika sudah, kembali. Nah, jika sudah, tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya, atau exposure atau gamma. Tandain keyframe di bagian akhir 0, dan di awal jadi 1 guys. Masuk di kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai setengah. Nah, jika sudah selesai, ini jadi, kita tinggal pilih titik 3 ini, salin efeknya, dan tempel di bagian sini guys ya. Ketik 1824, tempel efeknya di sini. Jika sudah selesai, kita kembali di awal. Nah, klik saja foto yang kedua, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Sudutnya 90 untuk di awal, dan di akhir jadi minus 90. Untuk frekuensinya ubah jadi 35. Magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir, dan di awal jadi 70. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Tandain di akhir 0, dan di awal jadi 1. Masuk di bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai setengah. Nah, kita tinggal kembali, pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel ke semua foto yang belum ada efeknya ya. Kita cek dulu guys. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita kembali di awal. Nah, ini untuk pipanya yang paling bawah, geser aja, geser ke paling atas ya. Jika sudah, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, dan pilih titik 3 pojokan atas, pergunakan ke arah komposisi. Pilih bagian yang color and fill, pilih yang putih, kembali. Nah, dia sudah perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 ini, pilih bagian yang ini ya, sorry guys, yang ini. Dan gandakan satu layer. Klik yang paling atas, masuk di bagian blending dan opacity. Pilih bagian contrast dan pilih yang overlay. Kembali, pilih bagian yang di tengah, masuk di bagian efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu, lainnya. Dan pilih salin latar belakang. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu paparan gamma di tengah sini ada. Exposure-nya minus 90. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja namanya blur. Pilih Gaussian blur. Kekuatannya ubah jadi 250 aja. Jika sudah kembali, tambahkan satu efek lagi. Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih bagian saturasi atau semangat. Untuk kekuatannya atau saturasinya ubah saja menjadi 45 ya. Jika sudah kembali, pilih bagian blending dan opacity. Pilih perbedaan dan pilih yang subtract. Nah oke guys, ini sudah jadi ya. Nah oke, ya sudah selesai. Pilih saja pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60, dan export. Nah oke guys, mungkin sekian dulu saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah oke, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu.
with